bagiku semua sama, yang lalu, kini, dan mungkin selamanya. Sendiri, tak ada tangan yang menggenggam, tak ada langkah yang mengiringi, yang ada hanyalah akar halu yang juga terkadang menjadi semu, mencari sebuah alasan untuk bahagia. Namun tetap saja sama, lagi-lagi yang kutemukan hanyalah sebuah keterpurukan. Pencarian ini mengundang banyak tanya dalam benak. Mengapa jalanku serumit ini? Kenapa kau menuliskan takdirku seperti ini? Kenapa Tuhan? Kenapa? Namun, tak kunjung kudapatkan jawaban. Yang kudapatkan hanyalah bisikan sunyi, bersamaan dengan halu lalang angin yang menyapa diri ini. Terkadang diri ini lelah dan melemah, terbesit dalam benak ingin mengakhiri. Tidak, jangan, kata itu seolah terbisik di telinga ini dan membuat niat itu terurung dan terkubur abadi. Pencarian ini masih berlanjut. Diri terpasung untuk mencari jawaban, terjorok untuk menengok ke belakang, untuk merenungkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sekilas memang terlihat sederhana, namun nyatanya hati ini sungguh tertampar melihat kenyataan, menemukan jawaban yang di luar dugaan. Ternyata takdir yang tertuliskan darinya adalah jawaban yang terindah. Kini ku mengerti, sendiri ini adalah caranya menyayangiku. Sendiri ini membuatku lebih dekat dengannya. Sendiri ini membawaku ke persimpangan jalan yang berkesan indah dan mengandung banyak hikmah. Caramu menegur diri yang lalai ini sangatlah manis, hingga membuat mata ini tak terasa menangis. Sempat ku menyalahkan waktu, tapi ternyata ini bukan tentang waktu. Hanya saja diri ini tak pandai untuk memanfaatkan waktu. Diri hanya sibuk menyalahkan dan mencari, tanpa berusaha untuk menjadi, hingga diri ini tenggelam dalam lautan iri yang berujung tak mensyukuri takdir lagi. Sungguh daksa menyesal. Kenapa tidak dalam setiap langkah kutanamkan benih lila? Terima kasih Tuhan.